itu salah satu karir di HPA, loyal, yang artinya loyal executive director, hanya sebuah kepangkatan yang sudah pada posisi persentase terbesar, 35% sudah diambil, dan disematkan dengan istilah loyal. Loyal itu ketika ya paling nggak rata-rata yang ada di sini yang udah land ini paling nggak minimal antara 10 sampai 150 juta ada di depan. Jadi yang dulu kudung-kudungnya beda, baju-bajunya yang aliran hitam-hitam itu gitu kan. Itu kurang lebih antara 10 sampai 150 juta beliau dapatkan. Kepengin, Bu? Kepengin apa? Dan ternyata ibu tadi itu nggak lama-lama, nggak pakai lama. Kalau kami jadilah harus nunggu bertahun-tahun dulu, sekarang bulanan. Ibu bisa bulanan dua kali, Bu, ya? Bisa bulanan untuk bisa menjadi seorang loyal executive director, begitu. Dan insya Allah, buat Bapak Ibu sekalian, kalau mau serius, dengan modal tekun aja lah. Tekun, kalau orang Jawa punya tuyul gitu loh. Apa tuyul? Tekun, ulet, yakin. Gitu ya? Tekun, ulet, insya Allah usahanya lah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masih ada dua, masih ada empat pembicara yang ada hari ini. Dan pada kesempatan ini akan hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bukan orang istimewa, pertama Ibu Hultini, yang kedua Ibu Meriawati. Beliau akan sangat menginspirasi kita. Karena yang sukses di HPA ini tidak harus yang sarjana S1, S2, S3. Bahkan S2-nya cukup SD, SMP pun bisa sukses bersama HPA. Banyak gak sarjana kita yang nganggur? Mohon maaf, sarjana andekan.
Supiati. Karena saya belum tahu apa itu HPAI. Belum tahu sama sekali. Dan waktu itu, Bu, ini pasta gigi halal loh. Halal ya. Saya cuma gitu. HPAI itu apa? Ini ada bisnisnya. Dan kalau di Hong Kong itu banyak sekali bisnis MLM. Dan kami anti sekali. Saya takut. Saya sering diajak bisnis ini. Ini banyak yang tertipu. Bapak Ibu, di sana banyak sekali bisnis-bisnis yang menipu. Dan saya ketakutan, saya enggak mau gabung. Setelah saya kenal Bapak Ari Mariadi, Bapak Mahmudin dijelaskan, alhamdulillah saya paham dan akhirnya saya bergabung, mau bergabung. Dan pertama kali saya stokis, gaji saya 1 bulan. Saya transfer ke namanya Pak Anang Asep. Asep Anang ya, lupa sama mentor saya. Nah, setelah itu produk sebanyak 5 juta, mau saya kemanakan, saya bingung. Saya itu saya minta tolong, Pak Ari, Pak Ari. Ya Bu, tolong dong buatin saya ke HT online. Jadi sama Pak Ari saya dibuatin ke HT online. Mentornya siapa? Pak Ari Mariadi. Kalau ada tanya jawab tentang penyakit, saya imbau, Bu, penyakit ini herbalnya ini, saya ada Bu. Nah, kalau udah iya Bu, closing, setelah itu ahadnya ketemu janjian. Jadi kalau di Hong Kong kita nyuri-nyuri jualan, karena kita tidak boleh jualan di Hong Kong ini. Sungguh sangat terlalu bila yang hadir di sini tidak omset dan luar biasa. Kami di Hong Kong berjualan nyuri-nyuri. Digedong pakai ransel, digeledek. Biasanya saya kalau habis ngambil barang, ransel sama tentengan penuh Pak bawa naik bus. Kalau Bapak Ibu di Indonesia, gak usah dikejar polisi. Gak usah sewa tempat barang. Kalau tidak LED yang di room ini, sungguh terlalu banget. Kalau kami di sana, nyewa locker Pak, 1 bulan $100, nyewa locker tempat barang saja. Kalau di Hong Kong di sini, kan di rumah sendiri. Kami di Hong Kong bukan KHT, mentornya Bapak Ari Mariadi, Bapak Mahmudin Murmo. Kami nyewa 2 tempat. Itu yang di Yulong $8,200. Yang di Coswb $15,000 Hong Kong. Kalau di Indonesia mudah sekali perjuangannya. Kalau di Hong Kong, Masya Allah, sungguh hanya hari Minggu kita bertransaksi. Dan itu pun nyuri-nyuri. Nyuri dari mana? Nyuri dari polisi. Kalau ketahuan, ditangkap masuk penjara. Jadi kalau ngasih barang, keluar lalu kita pergi. Pura-pura gak kenal, gak seperti di sini ramah-tamah dulu. Oh ibu-ibu gitu ya. Dan untuk merekrut saya melalui WA atau WhatsApp, karena saya orang Jawa asli saya dari Trenggalek. Ya, jadi pakai WhatsApp itulah. Dan gimana pakai merekrutnya saya nggak tahu. Saya serahin sama Pak Ari, sama Pak Asep. Pak, ini ada orang mau member. Taruh di bawah siapa Bu? Bawah siapa ya? Saya bingung waktu itu. Untuk input pun saya nggak tahu. Yang ngajarin saya input itu siapa itu? Pak Mahmudin Purwo. Pertama kali saya diajarin input oleh Pak Mahmudin Purwo. Karena saya benar-benar belum tahu dan tidak tahu. Dan alhamdulillah saat ini atas kegigihan Pak Ari Mariadi membimbing saya, Pak Mahmudin membimbing saya juga. Semua alhamdulillah saya bisa berdiri di sini saat ini. Dan mohon doanya, Hong Kong terus jaya. Dan kemarin Bapak Ari inbox saya, Bu Mutini, saya ingin Bu Mutini 20 juta. Bapak Ari masih ada di sini. Semoga keinginan Bapak Ari terkabul. Mungkin tidak banyak ya yang saya sampaikan. Waktunya gimana masih? Terus.
di depan banyak orang malah langsung 800 orang gitu ya. Biasa saya kalau disuruh ngomong tuh nolak-nolak, nggak pernah maju, walaupun punya usaha sendiri jadi direktur utama tapi nggak pernah disuruh ngomong-ngomong ke depan gitu. Saya selalu mencari wakil, kebetulan pendamping saya selalu mewakili saya. Dan alhamdulillah hari ini pelajaran sangat berharga bagi saya dipaksa ngomong, saya dipaksa harus berdiri di panggung menghadapi sekian orang banyak ya. Alhamdulillah itu juga training yang luar biasa dari mentor saya, Ibu Widoh Triyakti. Itu tidak bisa kami lupakan karena beliaulah yang bolak-balik ke Bogor. Tiap kali kita, Bu, datang ya, kita ada teman ini. Alhamdulillah dia datang gitu, dan selalu membimbing kita bersama-sama gitu ya. Niat saya awalnya bergabung di HPAI, kalau saya memang bukan untuk untung ya, gitu ya, untuk cari mungkin dapat hasil yang banyak. Alhamdulillah, kebetulan kami sudah punya usaha dan insya Allah cukup gitu ya buat keluarga besar saya. Saya punya anak orang dan alhamdulillah sudah ada yang selesai kuliah. Ya. Dan niat kami pertama untuk ini tentu menjalankan dengan suami. Apa ya gitu, kita ingin ngajak ini orang sebojong gede untuk teman-teman gitu yang punya usaha yang bisa dikerjakan bareng, kita kerjakan sama-sama dan apa yang kita bisa bantu. Dan alhamdulillah suami saya yang kebetulan waktu itu pulang dan bercerita, Mer itu di Bengkalis, gak tahu Pak Iskandar datang atau enggak, di Bengkalis ada Pak Iskandar, kebetulan teman kita. Oh itu Iskandar, 4 bulan masuk sudah dapat bonus sekian. Dan caranya gini. Saya dengerin Bu, karena saya nggak pernah minat masuk MLM. Tapi caranya gini. Oh iya. Kalau gitu bisa dong kita kerjakan di Bojonggede gitu. Insya Allah bisa. Gimana saya share ke teman-teman? Alhamdulillah sambutan luar biasa dari teman-teman saya. Saat itu juga kita sudah ngumpulin 20 orang, 2 hari setelah itu langsung di rumah. Dan semuanya bergabung ya, cuma ada 2 orang yang tidak bergabung. Dan luar biasanya, teman-teman saya tuh semangatnya luar biasa. Mungkin niat saya ya sama suami yang benar-benar Allah kabulkan. Salah satu, ya ada beberapa dari kami yang berhasil. Mungkin di sini ada Siti Jileha dengan rombongannya yang luar biasa dari Pademangan. Dari Pademangan, dan kemudian ada juga dari Bogor. Insya Allah ya, dalam beberapa bulan saja berkat binaan dari Ibu Widoh yang selalu mengatakan, lakukan, ceritakan HPAI minimal untuk 10 orang tiap hari. Saya jamin, kata saya garansi, kalau tidak dapat 1 juta dalam 1 bulan. Tapi karena beliau sudah tahu, kalau menceritakan 10 orang ke 10 orang tiap hari, itu minimal 2 juta pasti dapat, gitu. Gak bakal kurang dari itu. Dan akhirnya termotivasilah teman-teman lakukan home sharing. Pertama lakukan home sharing masuk 5 orang pada saat itu, dan setelah itu mendaftar 10 orang. Jadi langsung datang 15 orang, luar biasa gitu, ketika kita mengadakan home sharing. Yang masuk itu banyak banget. Lain kalau kita bercerita ketemu 1 orang, belum tentu closing 1 orang. Kemudian akhirnya ini Ibu Siti Juleha yang ED-nya juga cepat, luar biasa, mengadakan home sharing di semua jalur. Dan alhamdulillah dalam cuma 2 bulan, 3 bulan dia sudah punya hampir 300 jaringannya. Dan dia sudah ED ya. Dan juga PSD. Alhamdulillah dalam 4 bulan di jaringan saya ada 4 PSD dan 2 ED dan 3 EM. Dan ini sangat terima kasih kepada Ibu Widoh, rasa sayang kami, rasa cinta kami dan Bogor yang luar biasa. Kami berharap Ibu masih tetap membimbing kami. Kami berharap apapun yang terjadi, kami sangat mencintai Ibu Widoh Triyakti. Dia adalah bagian dari kami, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Itu yang saya bisa bagi, karena belum banyak pengalaman kami masih banyak belajar dari para leader-leader yang sudah luar biasa. Mudah-mudahan di Bogor ataupun di manapun, di Pademangan,
yang kata Pak Yudi punya saya kami Alvin. Kami bisa berkembang dan memajukan HPAI di seluruh Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.